Hey, what's up, it's welcome back again when we check health in here. Kali ini kita akan melanjutkan gameplay dari Moon and Blood Warband, yang mana kali ini akan gua fokuskan ngejalani misi-misi dari si rajanya Rodok, Kingdom of Rodok ini. Sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share di bawah ini. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk komen juga. Siapa tahu kalian punya rekomendasi strategi untuk Moon and Blood terbaru, mungkin gua tunggu kontribusi kalian ya. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di channel ini. Oke, gua langsung anjat ke tempatnya King, yaitu di Jelkala. Oke guys, sebenarnya gua ini ngerekam dua kali, dan tadi sebelumnya gua udah mainin game ini dan bahkan udah ngerekam. Tapi sayangnya satu, gua udah main sekitar 15 menit terus ada sedikit gangguan sama mikrofon gua, terus gua stop rekamannya. Lalu setelah itu gua ngecek hasil rekamannya dan ternyata rekamannya korup. Jadi gua waktu itu ya mumpung belum gua save gamenya, akhirnya ya gua ulangin lagi permainannya. Tapi nggak apa-apa lah, lagi pula tadi 15 menit terdapat sesuatu yang memalukan, di mana gua kalah sama bandit, gua terlucuti semua armor, semua senjata gua hilang diambil mereka, kuda gua, pasukan gua hilang semua, uang gua tinggal setengah. Ya agak bersyukur juga agak bersyukur juga tadi rekamannya korup, karena sungguh memalukan. Oke, gua nggak suka tadi. Misi tadi itu misi yang agak gimana ya, ngesulitin, soalnya butuh ngerekrut prajurit dari musuh lah, terus belum itu kita harus ngelatih sampai levelnya yang mau mereka mauin. Itu yang membuat misi yang kayak gitu itu gua males. Nah kayak gini, ini yang lumayan gampang. Passion of the Pot, Serinder. Mana Serinder? Jauh amat. Oke, kita nggak dapat pemasukan. Untuk kali ini gua fokusin nyari-nyari misi sama si atasan gua. Sebelumnya gua untuk saat ini itu jadi mercenaris. Kalau yang nggak tahu mercenaris itu tentara bayaran, salah satu apa ya? Jadi tentara bayaran salah satu kayak komandannya Rodok. Tadi gua dibayar 100 dinar. Mana ini musuhnya? Kalau hound misi kayak gini tuh yang nyari pembunuh atau apa, ini biasanya mereka itu mereka itu di belakang, terus kayak jadi penakut gitu. Tapi ini kok nggak ada ya? Apa karena ini posisinya malam hari, jadi si pembunuhnya nggak keluar? Bisa jadi. Bentar. Iya sih, kayaknya gitu sih. Gua tinggalin aja dulu. Kita buat camp. Ready for some time. Oke, udah pagi. Langsung ke village-nya lagi. Sorry. Kali ini sebenarnya
Gua ingin main santai sih, cuma nyari-nyari misi mungkin. Kalau perang kayaknya sih enggak. Kayaknya sih tetap nyari bandit, cuma gua kali ini harus agak berhati-hati daripada kejadian yang tadi terulang kembali. Oh, itu orangnya. Kayaknya ini nih orangnya. Ciri-cirinya orang-orang kayak gini itu biasanya mereka ada di belakang, terus punya pedang di sampingnya, dan namanya nervous man biasanya. Langsung serang aja sih. Mereka ini sebenarnya misi paling gampang. Mereka langsung mati. Ini tapi minus 2 ujung-ujungnya. Sekarang kita balik ke Maras Castle, tempat yang Count tadi ngasih misi. Semoga aja masih ada. Ini, oh enggak. Ada enggak orangnya? Kagak ada. Bandit mungkin ada. Count Telrock, mungkin ini orangnya. Oh iya benar. Gua nggak munafik, langsung aja ambil uangnya, 300 dinar lumayan. Kita level up, kita naikin levelnya, dan kita ambil prisoner management sama inventory sama throwing mungkin. Wait, sorry, kepencet. Oke, kita kemana lah? Kemana kita akan menuju sekarang? Ataukah kita ambil misi lagi kayaknya? Oke, enggak. Lagi-lagi misi yang kurang mengenakan, misi yang gua enggak terlalu suka. Ini kemarin gua dapat misi nyari ini. Hide out si bandit buat dihancurin. Oke, kita langsung aja. Fokus. Shoot. Kagak kena. Tembak lagi. Kagak kena lagi. Fokus. Ululululul, kok mati? Oke, gua dari tadi kok nggak bisa kenain. Alah, nggak tau lah. Turun aja langsung. Ke knock out itu si veteran spearman ke knock out sama mountain bandit. Malu-maluin aja itu orang. Mama. Ut, hampir aja. Gua gak tahu sih, agak-agak nge-lag di gameplaynya. Cuma gua gak tahu nanti hasilnya apakah se-nge-lag grafis yang gua main sekarang. Oh, selesai. Cepet amat. Ambil chicken, olive, sama ini nih. Oh, lumayan dapat leather gloves. Cheese. Green. Oh, lumayan nih dapat makanan nih. Ngestok. Kita ambil ini. Enggak ada makanan lagi, oke. Terus kita kemana ya, Nay? Oh iya, bentar. Bandit lahir ini Count Matthias. Count Matthias report back. Kita ke Veluca berarti. Soalnya Count Matthias itu kalau enggak salah yang punya Veluca. Sebelumnya gua jual beberapa barang-barang ini, barang-barang murahan.
Iya, terserah. Let twin, nah ini bener. Mantap, level up lagi. Enggak gua ambil. Ada. Kita tambahin. Kayaknya trainer kita naikin trainer aja. Soalnya kalau lu naikin trainer nanti tiap harinya prajurit kita dapat XP yang mana bisa buat level up mereka. Dapat XP gratisan tiap-tiap hari, tiap ya tiap harinya. Contribution. Sebenarnya gua pengen ketemu si rajanya, cuma dari tadi kakak nemu si rajanya itu. Ya nyari-nyari lah. Kayaknya lagi berapat. Turun-turun tangan sendiri si rajanya itu. Any task? Some serve working my fill in buff run have run away. Gimana ya? Oke. Okay. Kayaknya bisa sih. Di buff run tadi. Buff run. Bentar. Nah ini. Good day, sir. I have sent confirm whom you are running from. Anjir, gini ya. Jadi kalau kita ambil semua nanti relationship sama salah satu desa ini itu tadi ada yang lari satu. Iya enggak sih? Anjir, iya. Anjir, kok malah jangan lari. Anjir. Kemana larinya itu orang? Aduh. Sialan. Misinya enggak selesai, relationship-nya berkurang. Oke, berarti gua enggak akan ambil misi yang kayak gitu lagi. Kan good lunch. Oke, siap. Ke mana? Trimbo Almera. Almera berarti di pojok sana. Kita report dulu sing runway surf tadi. Sumpah gua enggak tahu sih cara misinya tadi itu kayak gimana. Kita laporan aja dulu bahwa kita gagal menjalani misi. Gagal. Gua rencananya mau tetap nerusin gameplaynya ini mungkin sampai semua kabupaten, semua kota atau semua desa di Kaldaria ini dikuasain sama kingdom gua. Cuma kayaknya setelah itu gua juga akan main game lagi, terus gua rekam lagi. Tapi gua masih bingung game apa yang gua mainin. Tapi kemungkinan sih Countering Bell. Tapi kemungkinan sih gua yang mau gua mainin itu game simulasi. Ada nggak ya? Country Mbo. Bisa aja simulasi kayak Prison Architect mungkin, atau Rimworld, atau mungkin The Sims. Gua sendiri gak tahu, kita lihat aja besok. Tapi sih kayaknya gua ngefokusin sama yang kepin gua mainin sebenarnya ini Prison Architect.
Soalnya kayaknya setelah updatean terbaru yang The Clink di Prison Architect itu lebih terasa bagus mekanismenya, dan gua suka. Jadi kemungkinan ya kalau emang jadi kalau kemungkinan jadi kemungkinan kalau gua oke, gua yakin nggak ya? Jadi kemungkinan kalau gua ada waktu kosong, mungkin setelah 5 part dari gameplaynya Mount & Blade ini, gua mau mainin Prison Architect. Gua mulai mainin itu. Terus ini kita ngapain? Oh, ngumpul. Ada Trimbau. Kontrimbau mana Kontrimbau? Trimbau mana? Gak ada. Terus ini kita ngapain? Tadi gua accompany ini orang sih. Kayaknya mau ngelakuin siege. Nah, ini orangnya. Kontrimbau. Bring message. Any task? Sorry. Kayaknya gua accompany. Send word wish to join military campaign unit at least 8 troop. Oke. Okay. Count Kutlan. Mata si Kutlan. Kan Gutlan. Close to Sharis. Oh sini. Tapi mana nih Count Gutlannya? Oh ini. Edit. Count Gutlan. Count Gutlan. I have a company. Nah. Follow Count Gutlan. Oke, okay. Count Gutlan. Company. Kita tunggu aja. Apa nih? Oh wait. Gua agak bingung. Kita bantu enggak ya? Kayaknya sih. Ya udah kita bantu aja. Lumayan lah. Perang pertama kita nyerang musuh. World Jackals Countering Bow. Do you any task? Oke, kayaknya enggak usah. Oke, kita join aja next session. Jadi di sini kita mau nyerang si Sharis Castle ini. Semoga aja kita dapetin ini kotanya, nanti kita bisa memperluas jangkauan kita. Kita main panah aja dulu ya. Oke, mati satu. Kita fokusin manain mereka dari bawah. Ngebantu dari bawah. Wah, nggak ada salahnya kan. Soalnya itu tangganya cuma satu. Gak bisa nampung banyak orang. Kita ini nih, fokusin nembakin yang para archernya ini sama para skirmishernya ini. Mati. Belum. Ayo dong, menang dong. Masa kalah sih? Sumpah kalau kalah ini kita kekurangan prajurit banyak. Tapi kalau kita menang ya kemenangan besar ini. Sharis ini soalnya salah satu kota yang cukup, bisa dibilang cukup gede di dari milik Saranit sih.
gua agak mulai sedikit kehabisan amunisinya. Bentar. Apakah gua terlalu fokus di pemanahan sampai gua lupa? Oke, kayaknya kita mulai ke atas. Antri amat nih orang-orang. FPS gua sampai turun lumayan. Ayolah bro, naiklah. Ini game, kalau bisa dibilang ini salah satu game yang broken karena ya, mekanisme gameplaynya. Astagfirullahaladzim. Rame amat. Sampai sebanyak gitu loh. Kita panahin dari sini aja ya. Soalnya kita kalau turun kayaknya gua gak bisa jelas kalah. Berat aja masa kalah sih. Ini gua udah bantu panahin loh. Kalau kalah ya jangan sampai kalah. Buang-buang peluru loh ini. Oh, stuck di situ semua anjir. Bentar. Gua nyari. Nah. Oke, apa ke? Bentar. Oke, ngedrop. Terus ambil panah. Ambil nih panah anjir. Gimana ambil panahnya sih? Kok gak bisa sih? Kita ambil perisai gak ya? Sumpah banyak banget ini. Anjir. Terus ini bisa gak ya? Oh bisa. Oh my god. Terlalu banyak orang saudara. Alalalalala. Mereka udah sampai mana sih? Masih di pintu aja. Oke. Yolo my man. Kagak jadi. Ampun. Gua naik lagi. Ampun, sumpah ampun. Man. Menakutkan. Ganti perisai. Kalah nih. Masih ngumpul di situ anjir. Oke, ini kayaknya cukup bagus nih. Ya Allah. Ngumpul di situ semua. Ini gua kagak bisa ambil panah. Drop. Kok enggak drop pedang. Gua mau ambil apa sih? Itu di atas. Yaelah, ada orang. Oke, demi kenyamanan kalian, gua pakai mode frame skip. Astagfirullahaladzim. Banyak banget. Mundur lagi. Kebanyakan orang. Kayaknya
kita akan mengalami suatu kekalahan. Kita dapat backup. Gak tau lagi mau ngapain. Ini game rame banget sumpah. Gak tahu dah. Turun. Ingin ku berkata kotor. Gua ninggal. Gua kagak kuat, bos. Masih 190, ya Allah. Prajurit gua tinggal 12 lagi. Level up-in aja semua. Nasib, emang nasib. Oke. Kita tinggalin mereka. Kita nyari. Astaga naga. Ini gua kasih uang. Gua kagak sanggup. Mereka pakai kuda. Dan gua gak pakai apa-apa. Kondisi gua kehabisan pasukan. Jadi gua memilih untuk pergi saja. Kita rekrut sana sini. Train. Oke, benar. Kalau tadi belum selesai, nanti kita kesana lagi aja. -5, anjir. Level up dulu Spearman, baru kita bantu mereka. Kita bantu mereka, kawan. Eight Archer, sini. Ini semuanya sini. Sini, boy. Archer sini.
Anjir, mereka pakai kuda juga. Bangsat. Pasukanku bersiaplah. Kok kagak kena semua sih, anjing? Sorry, gua agak ngegas. Gua agak kesel gara-gara tadi kehilangan prajurit yang lumayan banyak. Selin. Mereka ngeselin juga ya ini. Mati. Mereka kuat. Aduh, kroyok, dikroyok. Charge. Bantu gua dong. Nasib gua sial lagi. Kehilangan prajurit lagi. Sungguh malangnya nasibku. Oh wahai ibu. Gak tau lah. Merekut orang lagi. Kayaknya habis ini gua selesain aja. Kagak ada orang. Padahal tadi udah siap. Ujung-ujungnya kalah. Nasib emang. 23. Kita buat sampai 30 orang. Kita nyari 1-2 bandit, terus mungkin gua akan tutup video ini. Tapi masalahnya satu, banditnya kemana ini kok? Nah inilah, baru diomongin. Oke, tahan sini. Archer sini. Banditnya mana? Banditnya sana. Sini berarti. Tahan sini, bro. Panah gua crossbowman cuma 4. Spearman-nya kebanyakan. Kagak kelihatan itu si musuhnya, enggak kena-kena.
Oke, kena. Charge. Nyantol. Banyak amat ini. Kayaknya udah. Gini aja. Menang. Akhirnya dapat 8 bandit. Terus kita level up nih crossbowman sampai 10. Terus sama spearman-nya. Sorry, mic gua agak gak jelas ini. Trainer spearman kita naikin. Veteran crossbowman sama crossbowman. Anjir, makanan kita hampir habis. 227. Kita ambil semuanya. Pilih acak. Kita level up. Mantap. Kita rekrut volunteer lagi 35 orang. Pas. Sip. Kita ke Veluka terus jual barangnya. Sumpah nasib gua kali ini sial banget hari ini. Udah ngerekam kagak masuk. Terus jatuh dari tangga. Nasib emang. Anjir, sehari dapet lo. Mantap. Oke, kita nyari bandit satu lagi mungkin, terus gua tutup aja segmen kali ini. Semoga aja dapat. Kalau nggak dapat berarti gua tutup secara sayangnya langsung gua tutup. Nah ini nih. Tadi kemana? Ini. 34. Banyak. Nah. Oke, mana nih musuhnya? Oke, sebelah sini. Gua persiapin sini. Archer sini. Kejauhan kayaknya. Maju lagi enggak ya? Archer gua banyak tapi. Gak usah lama-lama, langsung charge. Ups, sorry. Kali ini sebenarnya gua nggak terlalu banyak omong karena kondisi gua nggak terlalu baik, jadi sorry ya kalau memang videonya lebih banyak kayak video aksi-aksi nggak jelas yang ya nggak seru ya. Silakan kalian dislike karena ya memang gua sendiri kurang fit untuk kali ini, tapi gua janji nanti untuk video selanjutnya gua kasih sesuatu yang seru, sesuatu yang baru lagi, satu yang beda. Nggak kayak kali ini yang cuma ya ngelawan-ngelawan bandit aja. Nyerang kastil juga ujung-ujungnya mati. Mati dong. Mati.
satu orang lagi. Nice. Kapasitas tercukupi. Kita naikin segini. Kita naikin semua levelnya. Ini jadi 2 rotok search lumayan. Kita juga level up. Gua juga level up dan ya lumayan. Kita ambil barang-barangnya. Kita level up lagi kayaknya geliti. Gua belum naikin yang ini ya, tapi kayaknya gua fokusin yang ini aja. Kayak wound treatment. Ini two-handed. Oke. Kita ke Veluka terus gua jual barangnya. Ada suara-suara pedang diadu kayaknya. Ada perang sedikit kayaknya. Gejolak antar kaula muda. Ngomong apa sih? Oke. Oke, kayaknya segitu aja dulu dari gua. Episode kali ini gua kayaknya sih kalau diomongin gua gagal total karena tadi nyerang di kastil ya gak berhasil. Nyerang musuh salah satu musuh ya gak berhasil padahal udah bantuin salah satu count tetap aja gagal. Mungkin ini yang nanti akan jadi judul gua, yaitu kesialan di hari ini. Oke, tapi jangan lupa untuk tetap support gua dengan cara like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa untuk komen di bawah kalau kalian punya rekomendasi video game yang pengen gua mainin. Jangan lupa untuk tetap stay tune di channel gua karena gua tetap akan mainin Modern Blade ini sampai seriesnya berakhir. Entah berapa series, 70, 60 series gua tetap gua mainin. Jadi terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Terima kasih juga untuk yang udah kontribusi. Tetap stay tune di channel Jack Hells. Akhir kata, saya minta maaf jika ada perkataan saya yang menyinggung atau apapun. Dan tetap sehat, tetap semangat, tetap jangan lupa untuk bermain game dan jangan lupa untuk belajar. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye.